Di tengah perubahan iklim dan musim kemarau yang berkepanjangan, sektor pertanian Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, yaitu kekurangan air untuk irigasi lahan pertanian. Hal ini berakibat pada penurunan produktivitas padi dan ketahanan pangan. Menyadari hal tersebut, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Malang, bersama Kodim 0833 Kota Malang, berkolaborasi dalam program pompanisasi. Saya, Ketua Armet Aris Gunawan M.Han, Komandan Kodim 0833 Kota Malang, ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas keberhasilan program pompanisasi yang telah dilaksanakan di wilayah Kota Malang. Program ini merupakan salah satu upaya nyata dari TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 0833 Kota Malang, dalam mendukung upaya ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Kota Malang. Saya ingin mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam program pompanisasi ini, terutama kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Menteri Pertanian, serta Dinas Pertanian Kota Malang, dan para petani tentunya. Tanpa kerjasama dan dukungan dari semua pihak, program ini tidak akan dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Saya berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di wilayah Kota Malang. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kementan atas bantuan pompanisasi kepada warga kami. Dengan bantuan ini semoga ketahanan pangan semakin meningkat. Terima kasih kepada Bapak Babinsa yang telah mendampingi kami. Terima kasih kepada Bapak Kementan yang telah membantu memberikan mesin pompa. Semoga menjadi ladang berkah. Amin. Kota Malang, Voice Ilakes.